Timnas sepak bola Indonesia U19 wajib menang besar saat jumpa Brunei Darussalam pada laga terakhir penyisihan grup B Piala AFF U18 di Myanmar 13 September 2017. Sebab dengan kemenangan saja belum tentu jadi jaminan tim Garuda Nusantara untuk lolos ke semifinal. Pasalnya tuan rumah Myanmar masih berpeluang besar menjalip Garuda Muda jika mampu mengalahkan Filipina dan Vietnam. Egy Maulana dan kolega harus menang minimal 7-0 jika tidak ingin tergantung pada laga lainnya. Tantangan ini mungkin berat bagi tim asuhan Indra Safri. Namun jika melihat hasil Brunei pada laga sebelumnya saat bertemu Vietnam dan Myanmar, bukan tidak mungkin Indonesia bisa meraih hasil yang bagus. Apalagi kekalahan 0-3 dari Vietnam akan memicu skuad Garuda Nusantara untuk tampil lebih baik. Sementara bagi Brunei Darussalam, laga melawan Indonesia jadi laga pembuktian terakhir pelatih Takao Fujiwara. Brunei dipastikan akan tampil maksimal jika tak ingin kembali jadi ladang gol tim lawan seperti saat jumpa Vietnam dan Myanmar. Berikut peluang timnas Indonesia U18 agar lolos ke semifinal.